Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Kali ini sama aku lagi nih, Sarah, dan aku lagi ada di Oto Project Garage Bekasi. Nah, kali ini ada sesuatu yang beda nih sahabat Oto. Kenapa? Karena hari ini ada pemasangan aksesoris di mobil para pemenang giveaway. Kira-kira penasaran gak nih apa aja yang dipasang? Dan sekalian kita ngobrol-ngobrol sama para pemenangnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe kita dulu. Oke guys, ini adalah salah satu pemenang giveaway hari ini. Kan Kak siapa? Reza. Kak Reza, ya. Mobilnya apa nih Kak? HRV Gen 3. Gen 3. Ya. Oke, tadi kan udah ditraktir Om Fitra Erin ya Kak. Dipasang apa aja nih mobilnya? Iya, pertama pasang body kit nih. Body kit. Jadi memang biar lebih keren nih warna silver. Oh ini ya? Iya, itu bagian eksterior. Kemudian di dalam saya pasang juga karmet. Itu cukup keren sih, jadi lebih rapi ya di dalam. Iya. Ada juga yang untuk cup holder untuk di belakang dipasang juga. Kemudian MagSafe itu sangat membantu sih, dan memang jadi tambah praktis ya ketika bawa handphone. Iya. Supaya in total ada berapa tuh Kak pemasangannya? Total saya 8 pemasangan item. Oh, ada 8 aksesoris ya? Iya. Oke, nah untuk experience di Oto Project Garage sendiri nih, kira-kira gimana nih Kak? Ya, ini sebenarnya kedatangan saya yang kedua nih. Yang pertama saya pernah kesini, terus kemudian yang kedua di traktir Om Fitra Eri. Teman-teman teknisinya juga pemasangannya bagus gitu. Dan memang tempatnya juga enak kalau untuk teman-teman masang kesini, tempatnya enak. Kemudian ada lounge-nya, ada dikasih kopi juga gratis gitu. Jadi lebih santai sih ketika nungguin mobil untuk pasang aksesoris. Oke, jadi recommended ya Om ya? Sangat recommended. Oke, jangan lupa yang mampir lagi ke sini ya. Siap. Oke, thank you Kak Reza. Iya, makasih. Nah sekarang ada pemenang giveaway selanjutnya nih, dengan Kak siapa? Albert. Kak Albert. Kak Albert ini mobilnya apa nih Kak? Scenic, Innova Scenic. Innova Scenic ya. Tadi kan udah ditraktir nih sama Om Fitra Eri. Dipasang apa aja tuh Kak? Oh, saya dipasangnya pertama power back door, konsol tengah, sama black piano sih. Lebih banyak di interior sama konsol panelnya. Oh, panel-panel Om. Iya. Oh, oke. Okay. Jadi in total ada berapa nih aksesoris? Total kurang lebih 9 item ya. 9 item guys. Wow, mantap banget kan giveaway-nya. Dan untuk experience-nya nih, kalau di Oto Project Garage gimana tuh Kak kira-kira? Experience yang saya dapetin di Oto Project Garage Bekasi ya, barangnya untuk mobil saya Innova Scenic lumayan lengkap, serta di pemasangannya pun cukup cepat dan rapih, serta di atas saya dapat nunggu dengan nyaman pastinya. Oke, yang pasti recommended lah ya. Iya. Oke, jangan lupa nih tunggu lagi Kak ya. Siap. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Guys, sekarang aku lagi bersama pemenang giveaway yang satunya lagi nih. Di sini ada dengan ke siapa? Albert Cahyadi. Albert, mobilnya apa nih Kak? Expander tahun 2022. Oke, nah tadi kan abis ditraktir nih sama Om Fitra Eri, dipasang apa aja tuh Kak? Oh banyak sih, ini ada LED sekuensial, ini yang paling kelihatan sih ini nih, roof rail, crossbar, sama roof box-nya. Terus masih ada klaksonnya, terus ada seal plate, terus ada wireless charger, sama itu apa namanya bumper, rear bumper light LED. Oh iya. Jadi in total ada berapa nih Kak pasangannya? Kurang salah 8 ya? 8 juga ya, oke. Okay. Nah untuk experience-nya di Oto Project Garage Bekasi sendiri kayak gimana nih Kak? Oh bagus banget, di sini sih lengkap ya. Kalau bawa anak juga enak, di lantai 3 ruang tunggunya tuh ada tempat buat anak main ya. Terus ya ada minuman kayak biasanya lah, ruang tunggu kan. Terus lantai 2 juga banyak tuh bisa dibilang buat lihat-lihat barang-barangnya apa, mobilnya. Display-nya. Iya, display-nya banyak. Terus masang juga nggak lama sih, sebanyak ini juga cuma bentar. Oke, yang pasti recommended ya. Sangat. Dan jauh-jauh dari Palembang loh, gelas ini menurut Kak Albert worth it ya berarti ya kesini? Worth it, sangat worth it. Worth it banget, berarti mampir lagi Kak ya? Iya, nanti kalau ada kesempatan sama ada barang yang mau dibeli pasti mampir lagi ke Oto Project. Oke, thank you Kak Albert. Ya, makasih. Oh,
sekarang kita lihat ya guys, ada apa aja yang dipasang di mobil Xpander ini. Ini yang pertama itu ada pemasangan side mirror LED sequential. Jadi nanti di sini ada lampu yang running yang pasti bikin tampilannya jadi lebih sporty dan juga agresif. Nah, di sini juga ada pemasangan roof rail dan juga crossbar, dan ada juga roof box-nya loh. Jadi paketnya lengkap ya guys, ada 3 nih. Auto rack, ada roof rail, ada crossbar dan juga roof box. Ini semuanya sangat fungsional ya. Kalau roof rail-nya ini menyangga crossbar, dan crossbar-nya ini untuk menyangga roof box. Yang pasti ini sifatnya aerodinamis dan nggak akan goyang karena ini sudah mencengkram kuat ya di crossbar dan juga roof rail-nya. Keren banget. Oke, di sini ada pemasangan door sill plate with lamp untuk mobil Xpander. Nah, semua orang tahu ya apa sih gunanya door sill plate ini? Yang pasti nih untuk melindungi bagian sini dari baretan, dan karena ada lampunya yang pasti ini juga aman banget kalau malam-malam nih mau naik mobil, nggak akan salah injek nih karena udah ada lampunya bertuliskan Xpander ini nih guys. Jadi aman banget untuk dipasang. Selanjutnya ada juga nih pemasangan phone holder khusus untuk mobil Xpander nih guys. Jadi kalau kita pasang handphone di sini, ini udah otomatis nge-lock handphone kita karena di sini ada gravity lock-nya. Dan ada juga pemasangan horn dari Auto Project. Ini horn-nya itu bunyinya beda ya sama horn biasanya, yang pasti lebih kenceng, gak sember, dan kayak mobil-mobil Eropa guys. Keren banget pokoknya. Yuk kita tes ya suaranya. Tuh, keren banget kan guys. Recommended untuk dipasang di mobil kamu. Nah, sekarang kita ke bagian belakang nih sahabat Toto. Di sini ada pemasangan rear bumper lamp. Ya, jadi rear bumper lamp untuk mobil Xpander ini ada 3 fungsi ya sahabat Toto. Yang pasti ada lampu kota atau lampu welcome, ada lampu sein atau hazard, dan juga lampu rem. Bikin tampilannya lebih eye-catching dari belakang. Running juga, jadi keren banget juga, sporty juga. Pokoknya udah deh, jangan diraguin lagi rear bumper lamp dari Auto Project ini. Selanjutnya kita lihat ya apa aja nih yang dipasang di mobil Innova Zenix ini. Ini sih kebanyakan panel-panel ya guys. Kita lihat yuk dalamnya kayak gimana. Di sini ada pemasangan panel armrest warna piano black nih sahabat Oto. Bisa dilihat sendiri ya, warnanya itu keren banget, elegan banget. Di sini juga ada panel air vent Zenix RL. Sama ya, warnanya piano black juga nih guys. Jadi kompakan nih ini dan panel armrestnya. Di sini juga ada pemasangan panel shift knob nih sahabat Oto. Warnanya pun juga kompak ya, sama warna dari panel armrest dan juga air vent RL-nya. Lanjut di sini juga ada panel room lamp nih. Wah, lagi-lagi piano black guys. Jadi ini semuanya panel-panel jadi serba piano black ya, dan elegan banget warnanya. Di sini juga ada center console box multi tray nih sahabat Oto. Bisa kita buka. Di sini ada sekat-sekatnya yang pasti bikin barang-barang itu jadi lebih rapi ya kalau disimpan di sini. Di sini ada slot kartu, slot koin-koin, ada juga slot yang lebih gede bisa untuk taruh handphone. Wah, pokoknya kalau pasang ini nggak akan bikin barang-barang kecil-kecil berceceran nih guys. Wajib banget dipasang. Nah, untuk di row keduanya di sini juga ada pemasangan panel rear console nih sahabat Oto. Lagi-lagi warnanya piano black nih. Wah, emang nih customer kita pinter banget pilih warnanya ya. Jadi tampilan interiornya makin elegan berkat panel-panel warna interior ini nih. The last but not least, ada juga pemasangan item yang paling keren dan paling recommended untuk mobil Innova Zenix, terutama yang Type B nih guys. Apa itu? Ada power tailgate atau power backer dari Auto Project. Di sini ada kick sensornya ya. Kita tes nih bukanya. Wah, jadi bisa kebuka secara otomatis ya guys, hanya dengan sensor kaki. Begitupun kalau mau ditutup, itu juga bisa dengan sensor kaki ya. Wow, keren banget. Selain dengan sensor kaki, di sini juga ada tombolnya. Jadi sahabat Oto kalau mau tutup pintu bagasinya bisa dengan tombol yang ada di pintu tadi. Nah, selain itu ada juga tombol di bagian driver. Jadi ada 3 pilihan ya untuk buka pintu bagasinya. Tapi yang pasti yang paling keren bisa pakai sensor kaki nih. Siapa sih yang nggak mau? Selanjutnya ada mobil HR-V nih sahabat Oto. Kita lihat ya ada apa aja yang dipasang. Ini nih yang paling kelihatan, di sini ada pemasangan body kit warna silver nih guys.
Ini body kit untuk HRV yang non RS ya, keren banget. Walaupun mobilnya hitam, ternyata cocok ya dipakein body kit warna silver. Dan ada juga aksesoris interiornya. Kita lihat ya. Di sini ada pemasangan MagSafe carbon holder nih guys. Ini dia universal ya, jadi bisa dipasang di mobil apa aja. Selain itu di sini ada juga pemasangan karpet MaxMat 70 nih guys, yang warna hitam dengan motif diamond. Dan ini so far emang warna dan motif paling best seller ya di Auto Project. Tapi warna lainnya pun juga nggak kalah keren. Bisa dicek sendiri ya di video-video sebelumnya. Nah di sini juga ada pemasangan panel shifter nih guys, warnanya piano black ya, dan cocok banget nih sama warna interior mobilnya. Di sini nih ada yang agak nggak terlihat ya, tapi fungsional banget nih, ada front storage nih sahabat Oto. Ini ada sekat-sekat, berguna banget nih untuk taruh kartu-kartu atau barang-barang pipih dan kecil lainnya di sini nih. Next, di sini juga ada center console box multi tray, sama ya gunanya nih untuk taruh barang-barang yang lebih kecil. Dan di sini pun ada sekat-sekat, fungsinya pun sama ya, biar barang-barang tuh lebih rapi dan nggak berceceran dalam mobil. Ada slot untuk koin, untuk kartu, bahkan untuk handphone pun juga ada loh sahabat Oto. Kita next ke bagian kedua. Next di sini ada yang bisa tebak apa yang dipasang di sini? Ya, ini dia, ada panel cup holder warna piano black dan juga center fan AC warna piano black nih guys. Wah, warnanya kompak ya, sama-sama piano black, dan yang pasti warnanya juga sesuai sama interior mobilnya, jadi serba hitam tapi elegan juga nih sahabat Oto. Oke, terakhir di sini ada juga pemasangan rear door seal injection nih sahabat Oto. Jadi nih sahabat Oto, kalau misalnya mau masukin barang-barang ke bagasi, takut kan bagian sininya lecet-lecet atau baret-baret, makanya dipasang rear door seal injection nih, yang pasti bikin aman dari baretan. Itu tadi pemenang giveaway kali ini yang mobilnya udah kita dandani nih. Gimana? Keren banget kan? Kalian mau juga enggak? Makanya stay tune nih di sosial media kita @autoproject dan @autoprojectgarage. Siapa tahu nanti ada giveaway lagi, kalian bisa ikutan. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow sosial media kita @autoproject dan @autoprojectgarage. Auto Project bikin mobil auto keren. See you!